Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman nafi'a ya rabbal 'alamin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Rabbi islah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Semoga dengan kegiatan ini, walaupun hanya terhubung lewat jaringan atau lewat media elektronik, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kasus pandemi virus COVID-19 segera berlalu dan kita dapat berjumpa kembali, dapat bertatap muka di pondok pesantren yang sama-sama kita cintai. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam pelajaran ilmu hadis. Untuk kelas 11 kita akan mulai pembahasan dari Al-Khabarul Mardud Wasbabu Raddihi. Al-Khabarul Mardud Wasbabu Raddihi. Hadis yang mardud atau hadis yang tidak diterima dan apa saja sebab-sebab tidak diterimanya hadis itu. Pertama akan kita bahas adalah definisi daripada hadis yang mardud itu apa? Huwal khabarul ladzi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. Hadis mardud itu adalah hadis yang belum rajih, belum bisa dipastikan kebenaran dari orang yang membawa kabar tersebut. Maksudnya adalah orang yang membawa atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut masih diragukan kebenarannya. Apakah apa yang dia bawa itu benar atau tidak? Wadzalika bifaqdi syartin aw aksar min syurutil qabul allati marrat bina fi bahsi as-sahih. Hal yang demikian itu terjadi karena hilangnya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat diterimanya sebuah hadis yang mungkin telah kalian pelajari di kelas 10. Sebagaimana yang kita ketahui, syarat diterimanya hadis itu ada 5. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yang kemudian yang kedua adalah adalatur ruwat, yang ketiga adalah dhabtur ruwat, yang kemudian adamus sudud, dan yang terakhir adalah adamul illah. Apabila yang 5 ini tidak terdapat pada sebuah hadis, satu saja, maka hadis tersebut dinamakan hadis mardud atau hadis yang tidak diterima. Aqsamuhu wa asbabu raddihi. Macam-macam hadis mardud dan sebab kemardutannya. Laqad qasamal ulama
الخبر المردود إلى أقسام كثيرة وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ومنها من لم يطلقوا عليها اسما خاصا بها بل سموها باسم عام هو الضعيف. Jadi para ulama itu telah membagi macam-macam hadis mardud ini. Kemudian para ulama terbagi menjadi dua. Ada ulama yang memberikan nama pada setiap jenis hadis mardud ini dengan nama yang khusus, ada yang tidak. Yang tidak ini mereka cuma menamakan hadis yang mardud ini dengan nama yang bersifat umum, yaitu hadis dhaif. Karena di dalam hadis dhaif itu sendiri nanti ada terbagi lagi jenis-jenis hadis yang lain yang mempunyai nama tersendiri. Jadi ulama terbagi dua, ada yang memberikan nama masing-masing hadis, ada yang ulama cukup menamakan nama yang bersifat umum yaitu dhaif. Amma asbabu raddil hadisi fakasiratun lakinnaha tarji'u fil jumlah ila ahadi sababain ra'isiyain huma. Adapun sebab tertolaknya hadis itu kata para ulama sangatlah banyak. Tapi dari jumlah yang banyak itu nanti akan kembali kepada dua sebab utama. Kembali ke salah satu dari dua sebab utama. Yang pertama adalah saktun minal isnad. Yang kedua ta'nun firrawi. Yang pertama cacat pada sanad. Yang kedua cacat pada rawi. Jadi jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Dengan jumlah yang banyak itu nanti akan berpengaruh kepada nama-nama hadis tersebut sebagaimana tadi disebutkan. Nah, tetapi dari jumlah yang banyak itu nanti cuma ada dua sebab utama, yaitu saktun minal isnad dan yang kedua adalah ta'nun firrawi. Cacat pada sanad dan cacat pada rawi. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang definisi daripada hadis dhaif yang disebutkan oleh ulama merupakan nama umum untuk semua hadis yang tertolak, hadis yang tidak diterima. Jadi hadis yang tidak diterima diberi nama adalah hadis dhaif. Ta'rifuhu ay ad-dhaif lughatan ditluqawi wa da'fu hissiyun wa ma'nawiyun. Wal muradu bihi huna ad-da'fu al-ma'nawi. Kalimat dhaif secara bahasa itu merupakan lawan kata dari qawi. Dan kata ad-da'fu itu ada yang bersifat hissi, ada yang bersifat ma'nawi. Tetapi yang dibahas di sini adalah kata ad-da'fu yang bersifat ma'nawi. Istilahan huwa man lam yajma' sifat al-hasani bifaqdi syaratin min syurutih. Sedangkan hadis dhaif secara istilah adalah hadis yang tidak terkumpul sifat hadis hasan dengan hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Syarat hadis hasan sama dengan syarat diterimanya hadis atau sama dengan syarat hadis sahih, cuma bedanya adalah daftur ruwat yang sedikit agak rendah dibandingkan dengan pada hadis sahih. Ya, jadi tetap ada 5, ittisalu sanad, adalatur ruwat, kemudian daftur ruwat, adamu sujud dan adamul illah. Tetapi di hadis hasan daftur ruwatnya, ketelitian ruwatnya, kekuatan hafalan para rawinya itu agak kurang dibandingkan dengan orang-orang yang berada di hadis sahih. Jadi apabila ada satu
dari syarat-syarat yang disebutkan tadi hilang, maka jatuhlah hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Contohnya, contoh hadis dhaif, ma akhrajahu Tirmizi min tariqi Hakim Al-Asram an Abi Tamimah Al-Hujaimi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi melalui jalur Hakim Al-Asram. Melalui jalur Hakim Al-Asram dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata haidan, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, aw imra'atan fi duburiha, atau perempuan dari duburnya, aw kahinan, atau mendatangi seorang dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an." Tsumma qala At-Tirmizi ba'da ikhrajihi. Kemudian Imam At-Tirmizi mengomentari hadis ini. Apa kata beliau? La na'rifu hadzal hadis illa min hadisi Hakim Al-Asram an Abi Tamimah Al-Hujaimi an Abi Hurairah. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali hanya satu jalur dari jalur Hakim Al-Asram. Tsumma qala, kemudian Imam At-Tirmizi berkata, wa dha'afa Muhammadun hadzal hadis. Telah mendhaifkan Muhammad, maksudnya di sini adalah Imam Bukhari, hadis ini min qibli isnadihi. Jadi Imam Bukhari telah mendhaifkan hadis ini dari sisi sanadnya. Qultu li'anna fi isnadihi Hakiman Asram. Alasannya adalah karena pada sanad hadis ini terdapat orang yang bernama Hakim Al-Asram. Wa qad da'afahul ulama, yang telah mayoritas ulama telah mendhaifkan orang ini. Ya. Faqad qala anhu Al-Hafiz Ibnu Hajar fi Taqrib At-Tahdzib. Imam Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Taqrib At-Tahdzib mengatakan fihi lin, orang ini ada sesuatu. Orang ini ada sesuatu. Maksudnya orang ini orang yang lemah. Jadi hadis ini walaupun dari Abi Hurairah, tetapi ketika jalur hadisnya itu ada orang yang lemah seperti Hakim Al-Asram, maka hadis ini termasuk hadis yang dhaif karena diriwayatkan oleh orang yang dhaif. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif. Salah satunya adalah diriwayatkan oleh orang yang dhaif. Terus bagaimana hukum meriwayatkan hadis dhaif ini? Yajuzu 'inda ahli al-hadis wa ghairihim riwayatul ahadis ad-dha'ifah wa at-tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha bi khilafil ahadis al-mawdu'ah fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wad'iha bi syartain huma. Para ahli hadis dan selain mereka memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif dan boleh tidak terlalu ketat pada sanad hadis dhaif tanpa harus menjelaskan kedhaifannya. Berbeda dengan hadis maudhu yang harus dijelaskan kemaudhuannya, tetapi dengan dua syarat. Yang pertama, alla tata'allaq bil aqaid ka sifatillah. Hadis dhaif ini tidak berkaitan dengan urusan akidah seperti sifat Allah. Yang kedua, alla takuna fi bayanil ahkam asy-syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halal wal haram. Yang kedua, hadis dhaif ini tidak menjelaskan hukum syariat yang berkaitan dengan halal dan haram. Ya. Boleh meriwayatkan, tapi hadisnya tidak berbicara tentang masalah akidah dan juga tidak berbicara tentang masalah hukum halal dan haram. Berarti yang boleh berbicara tentang nasihat-nasihat, anjuran-anjuran, larangan-larangan yang bersifat agar orang meninggalkan, kemudian cerita-cerita, maka itu boleh meriwayatkan hadis dhaif atau
di dalam masalah fadail amal, untuk memotivasi orang melakukan suatu ibadah, maka boleh meriwayatkan hadis dhaif. Asal tadi tidak berhubungan dengan masalah akidah dan tidak berkaitan dengan masalah hukum halal dan haram. Berikutnya, hukmul amali bihi, hukum mengamalkan hadis dhaif. Ikhtalafal ulama fil amali bil hadisid dhaif walladhi alaihi jumhurul ulama annahu yustahabbu al-amalu bihi fi fadailil a'mal lakin bisyurut salasah awdahahadul hafiz ibnu hajar wahia. Ulama berbeda pendapat dalam urusan mengamalkan hadis dhaif, tetapi yang menurut pendapat jumhur ulama boleh beramal dengan hadis dhaif pada masalah fadail a'mal, tetapi dengan syarat. Syaratnya ada tiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Yang pertama, ayyakuna dha'fu ghairu syadid, hadisnya tidak terlalu lemah. Yang kedua, ayyandarijal hadisu tahta aslin ma'mulin bihi, hadis ini masuk di bawah hadis lain yang diamalkan. Maksudnya ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini, yang mana hadis yang lain itu adalah hadis yang sahih. Berikutnya, alla ya'taqid 'inda al-'amali bihi thubutah, bal ya'taqid al-ihtiyat, ketika mengamalkannya tidak berkeyakinan tentang kepastian hadis ini, tetapi hanya sekedar jaga-jaga, kehati-hatian. Bisa jadi ini adalah hadis dari Rasulullah, bisa jadi ini adalah hadis dari Rasulullah, cuma sekedar kehati-hatian, tidak memastikan hadis ini adalah hadis dari Rasulullah. Yang terakhir, ashhurul musannafat allati hiya mazinatu dhaif, kitab-kitab yang populer yang di dalamnya menjelaskan hadis-hadis dhaif. Yang pertama, al-kutubul lati sunnifat fi bayanid du'afa. Yang pertama adalah kitab-kitab yang dikarang untuk menjelaskan orang-orang yang masuk kategori dhaif. Seperti kitab Ad-Du'afa Ibn Hibban. Kemudian kitab Mizan I'tidal Az-Zahabi. Fa inna mu'allifiha, karena pengarangnya yazkuruna amsilatan, menyebutkan hadis contoh-contoh lil ahadis allati sarat da'ifah, hadis-hadis yang menjadi da'if bisababi riwayati ula'ika du'afa laha, yang disebabkan diriwayatkan oleh para orang yang da'if ini. Jadi kitabnya khusus menyebutkan orang-orang yang da'if, ya. Kemudian yang kedua, al-kutub allati sunnifat fi anwa' minat da'if khasah. Yang kedua, kitab-kitab hadis yang disusun atau dikarang untuk menjelaskan jenis-jenis hadis da'if. Seperti kutubul marasil, wal ilal, wal mudraj, wa ghairiha. Ka kitabil marasil li Abi Dawud. Seperti kitab hadis-hadis mursal karya Abi Dawud. Wa kitabil ilal li Daruqutni. Seperti kitab ilal karya Imam Daruqutni. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwafiq ila aqwamin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.